Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita dapat berkumpul, bukan berkumpul, dapat melanjutkan pembelajaran kita. Ya, yaitu sekarang pelajaran akidah, mana akidah ini adalah pembelajaran inti ya dari agama kita, yaitu agama Islam. Ya, akidahnya adalah inti dari agama Islam. Ya, akidah yaitu keyakinan yang tertancap pada hati kita. Cuma kita banyak ibadah tapi akidah kita enggak benar, maka itu sama saja ya. Karena akidah itu adalah tiket atau tiket untuk seorang bisa dinamakan sebagai muslim ya. Kalau akidahnya melenceng maka bisa-bisa dia keluar dari Islam ya. Dan tiket untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih serius belajar akidah ini daripada pelajaran yang lain ya. Jangan yang lain menjadikan prioritas kita dari akidah ini. Ya. Kita masuk langsung ke dalam pembahasan ya. Sekarang kalau kemarin kita telah membahas musammal iman ya, musammal iman. Ya, musammal iman. Ya, ini. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan setelahnya itu rukun iman. Rukun iman, rukun iman, arkanul iman, rukun-rukun iman. Kalau kemarin kita sudah tahu apa saja apa itu yang dimaksud dengan iman ya, kalau kita lihat lagi iman itu apa? Qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat ya. Itu iman adalah perkataan dengan lisan dan keyakinan dalam hati dan perbuatan dengan anggota badan. Kemudian bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat ya. Kalau hadis-hadisnya kita kemarin sudah pelajari, silahkan diulang videonya ketika mau murojaah ya. Silahkan kalau lupa di murojaah dan didengarkan videonya, diulang videonya. Kalau sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masuk ke dalam pembahasan arkanul iman, rukun-rukun iman. Arkanul iman, arkanul imanus sittah wa adillatuha, rukun-rukun iman yang 6 dan dalil-dalilnya. Jadi setiap iman ini ada dalil-dalilnya ya. Seperti yang kita tahu, pastinya kita sudah tahu semua, rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Takumul aqidatul Islam ala ala ususin ya. Takumu al aqidatul islamiyah ala ususin wa usulin asid tatin. Tusamma arkanul iman ya. Jadi apa? Akidah Islamiyah ya, keyakinan Islam, keyakinan agama Islam ya, itu maksudnya berdiri di atas pondasi-pondasi ya, pondasi ususin ini pondasi-pondasi wa usulin asal-asal atau usul-usul yang 6. Ya, jadi usulnya ada 6, itu maksudnya arkanul iman ya. Itu sama arkanul iman yang dimaksud, yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan arkanul iman. Apa saja dia arkanul iman? Ya, kita baca. Wahiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Beriman itu adalah beriman dengan Allah dan beriman kepada malaikat dan beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada rasul-rasul Allah dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk ya.
sekarang kita bahas satu-satu, kita jelaskan secara global. Ya, iman kepada Allah yaitu meyakini bahwasanya Allah lah Tuhan semesta alam. Ya, Allah lah yang ada, ya, dan tidak pernah fana, yang ada sejak zaman azali dan ada sejak sampai abadi, ya. Yang mana kita beriman bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya yang berhak disembah, ya. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ya, dan Allah adalah sesembahan yang hak, yang benar. Nah, itu dia. Yang mana nanti rukun-rukunnya di dalam iman kepada Allah di sini ada pembahasan-pembahasan lagi. Yaitu mengimani bahwasanya Allah yang berhak disembah, mengimani Allah satu-satunya yang berhak disembah, mengimani bahwasanya semua ciptaan ini adalah ciptaan Allah, semua makhluk-makhluk ini adalah ciptaan Allah, dan Allah yang mengatur semesta alam, dan mengimani bahwasanya nama-nama dan sifat Allah itu hanya kekhususan bagi Allah, tidak ada yang sama menyerupai sifat-sifat Allah. Itu dia yang termasuk di dalam iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat, yang mengimani bahwasanya Allah mempunyai malaikat-malaikat, ya, yang bukan membantu akan tapi bertugas, ya, yang Allah wakilkan, ya, untuk mengerjakan tugas mereka, ya, yang mana itu adalah bentuk ibadah mereka kepada Allah. Bukan berarti Allah butuh kepada mereka, tidak. Bahkan Allah bisa tanpa makhluk, suatu makhluk pun, akan tapi ini adalah bentuk ibadah malaikat kepada Allah, ya, yang mana Allah menciptakan mereka dari apa? Dari cahaya, yang mana mereka tidak mempunyai hawa nafsu dan tidak mempunyai keinginan untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat, ya. Berbeda dengan manusia dan jin yang mempunyai keimanan, atau bukan keimanan, yang mempunyai keinginan untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ketahui dari malaikat-malaikat ini ada yang telah ditetapkan nama-namanya, seperti malaikat Jibril yang diwakilkan atau ditugaskan untuk apa? Mengantar wahyu atau menyampaikan wahyu dari mana? Dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, dari langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang namanya Mikail, ya. Mikail itu apa? Yang mengatur hujan, ya, mengatur hujan di kota ini waktu segini, di kota itu waktu sekian, itu dia mengatur hujan. Akan tapi hujan itu turun berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diketahui oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang mengatur adalah malaikat. Dia, Allah tidak butuh bantuan malaikat, ya. Akan tapi ini adalah tugas malaikat, ya. Kemudian ada malaikat apa lagi? Israfil, ya. Israfil itu yang meniup sangkakala. Itu yang telah jelas disebutkan namanya di dalam hadis, ya. Jabrail, Mikail, wa Israfil. Itu tiga itu yang jelas namanya itu. Begitu juga nama malaikat Jibril di kalangan Bani Israel itu namanya Taus, ya, seperti yang disebutkan oleh pamannya Fatimah, pamannya Khadijah. Dan ada malaikat-malaikat yang tidak diketahui namanya tapi tahu sifatnya, ya. Jadi itu cuma nama sifat, seperti Munkar dan Nakir, yaitu adalah malaikat yang mendatangi mayat yang telah dikuburkan, kemudian menanyai tentang apa itu Islam, apa siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa itu Islam. Kemudian ada malaikat disebutkan malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, ya, itu sifatnya, dan malaikat Ridwan, ya, yang menjaga surga. Ada malaikat Malakul Maut, ya. Malakul Maut ini pencabut nyawa. Juga banyak juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya namanya Izrail, ya, walaupun itu belum tentu sahih. Kemudian ada malaikat apa lagi? Raqib, Atid, ya. Raqib Atid itu yang apa? Menulis catatan amal dan baik
amal baik dan buruk manusia. Kemudian ada apa lagi? Ya, dan seterusnya ya. Ada malaikat Zabaniyah ya, itu sifatnya maksudnya, yang mencabut roh dari ubun-ubun ya. Ya. Dan ada malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui ya nama-namanya, saking banyaknya ya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya di Baitul Ma'mur itu, di atas langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur, yaitu tempat para malaikat, yang mana para malaikat setiap hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian pergi. Jadi tidak ada satu jengkal pun kecuali itu telah ditempati oleh satu malaikat, yang mana mereka itu semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pergi, kemudian besoknya datang malaikat-malaikat lain selain yang kemarin datang, yaitu setiap hari datang, berarti sangat banyak ya. Kemudian pada saat perang Badar, yaitu yang mana pasukan kaum muslimin cuma berjumlah 300 ya, sedangkan kaum musyrikin itu tiga kali lipat lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin itu menang. Kenapa? Karena dibantu oleh tentara Allah dari kalangan malaikat. Jadi banyak ya, dan kita belum tahu namanya. Kemudian kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian yang di, kitab yang diturunkan oleh nabi kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Musa Taurat. Kemudian kepada Nabi Daud apa? Zabur ya. Dan ada berapa kitab? Ada 6 ya. Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan Suhufi Musa, suhuf-suhuf Nabi Musa dan suhuf-suhuf Nabi Ibrahim ya. Seperti disebutkan di ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Dan kita meyakini bahwasanya kitab-kitab itu betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun Injil dan Taurat itu telah diubah-ubah ya menjadi the Bible dan telah dimanipulasi dalamnya. Akan tapi Al-Qur'an itu tidak akan pernah diubah sampai hari kiamat, karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Allah firmankan, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian iman kepada rasul-rasulnya, yaitu pertama kita beriman kepada rasul-rasul ulul azmi ya, ya seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa ya, Nabi Ibrahim, Nabi Daud ya, dan yang lainnya. Kemudian Nabi Nuh ya, nabi yang pertama kali ada penyimpangan di zamannya. Kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud ya, Nabi Nuh, Nabi Saleh itu pada kaum Samud, Nabi Hud pada kaum Ad ya, dan Nabi Musa di Madian ya, di Mesir. Kemudian Nabi Isa dan selainnya banyak ya. Nabi Lut ya, pada kaum Lut, dan masih banyak lagi ya. Kita banyak mendengar kisah-kisah para nabi, dan yang paling mulia dari nabi-nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang harus kita yakini. Jadi apabila ada orang mengatakan bahwasanya ada Nabi Muhammad setelah ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia telah kafir, karena ini adalah pokok keislaman yang harus diyakini, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang Allah utus ya. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi ada yang bilang Nabi Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, nah maka itu telah kafir yang mengatakan begitu. Wal yaumil akhir, dan hari akhir ya. Hari akhir dimulai dari kematian seseorang ya. Ya. Kematian adalah awal dari hari kiamat seseorang. Jadi setelah dimatikan ya, yang mana dimatikan dicabut ruhnya ya, kemudian diangkat ke langit ya. Kemudian dibawa lagi ke tanah, kemudian setelah dikubur, setelah tujuh langkah orang-orang yang menguburkan pergi, kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ditanya, kalau dia orang Islam dia menjawab dengan benar, akan tapi kalau dia orang munafik atau orang kafir, dia menjawab bahwasanya dia telah mendengar apa yang dikatakan tapi dia lupa. Kemudian dia diazab dengan palu, dipukul dengan palu oleh malaikat Munkar dan
nakir ya, kemudian diazab di dalam kubur, kemudian dibangkitkan, ditiupkan sangkakala ya, kemudian datang dulu apa di dunia itu tanda-tanda hari kiamat kecil, kemudian tanda-tanda hari kiamat besar ya, seperti keluarnya Dajjal ya, turunnya Nabi Isa ya untuk membunuh Dajjal, kemudian setelah itu Ya'juj Ma'juj ya, Ya'juj Ma'juj yang mana sekarang dia ada di dalam tembok yang dibuat Nabi Zakaria. Kemudian setelah itu di Ya'juj Ma'juj itu mati oleh wabah ulat, kemudian tinggallah orang-orang, kemudian orang-orang sebelum hari kiamat, sedikit lagi sebelum hari kiamat ya, sebelum huru hara hari kiamat, orang-orang mukmin dimatikan atau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang berhembus. Kemudian tinggal sisanya orang-orang kafir yang diazab dengan huru hara hari kiamat, baik itu jatuhnya langit, pecahnya gunung-gunung ya, seperti yang disebutkan di Al-Qur'an. Kemudian setelah itu semuanya musnah ya. Kemudian Allah menjadikan langit dan bumi ini menjadi padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu dibangkitkan semuanya mati dulu, semuanya mati ya, termasuk malaikat, semuanya malaikat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala. Kemudian dibangkitkan lagi yang, dan pertama kali yang dibangkitkan adalah malaikat Israfil yaitu peniup sangkakala. Kemudian dia meniup sangkakala yang kedua setelah yang pertama tadi, kemudian yang kedua ini untuk membangkitkan lagi manusia-manusia yang telah mati, kemudian dibangkitkan lagi dengan keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak disunat. Kemudian di padang mahsyar, di situ akan ada azab bagi yang banyak dosa, di situ ada timbangan, di situ ada hisab ya, akan diperlihatkan catatan amal. Kemudian yang di situ ada proses syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka datang kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Nuh enggak mau, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim enggak mau, sampai Nabi Muhammad diberikan syafaat, diberikan hak untuk memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad membuka pintu surga dan orang-orang mukmin masuk surga, kemudian orang-orang kafir jatuh pada saat di Shirat ya. Shirat itu jembatan ya, yang mana nanti ada yang seperti berjalan kaki, seperti merangkak, seperti naik kuda dan seperti kecepatan cahaya. Adapun orang yang dan jembatan ini dia terbentang dari padang mahsyar ke surga ya, dan di atas neraka, di bawahnya ada neraka. Yang kalau enggak bisa lewat itu jatuh, berarti jatuh ke neraka. Nah di situ kemudian setelah masuk surga, penghuni-penghuni surga, masuk neraka, penghuni-penghuni neraka, akan dikisos semua makhluk-makhluk selain manusia, seperti banteng atau harimau yang menzalimi harimau yang lain, itu akan dikisos. Kemudian semua binatang itu menjadi debu ya. Dan setelah itu, setelah semuanya sudah di tempat masing-masing, penghuni surga di surga, penghuni neraka di neraka ya, kemudian Allah mendatangkan si kematian yang disebut maut ya, yang berbentuk apa atau berwujud kambing ya, kambing belang ya, kambing belang hitam putih, yang mana itu disembelih pada waktu itu. Kambing itu yaitu namanya kematian, yang selama ini mati, yang mendatangi manusia untuk mati, yang namanya kematian itu akan disembelih. Jadi setelah kematian itu disembelih, maka tidak ada lagi kematian ya, tidak ada lagi kematian pada hari itu. Jadi waktu itu semuanya kekal, yang di surga kekal di surga, yang di neraka kekal di neraka, yang di surga makin senang dan di neraka makin sedih ya. Dan itulah dia hari kiamat. Semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi hari akhir ya. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, pada asalnya semua takdir itu baik ya, karena Allah pasti mentakdirkan semuanya itu pasti mempunyai hikmah ya. Hikmah, mempunyai hikmah yang tersembunyi di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa di sini disebutkan buruk, yaitu buruk menurut hamba-hambanya ya. Ketika ada tsunami atau keluarganya mati atau dia ketimpa musibah, maka itu buruk baginya. Akan tapi itu pada aslinya itu adalah suatu takdir yang baik, yang di mana di dalamnya ada hikmah yang Allah berikan, yang mana itu mendatangkan kebaikan yang lebih banyak daripada kebaikan sebelumnya. Itu dia takdir yang baik dan takdir yang buruk.
Di dalam takdir ini kita harus meyakini bahwasanya takdir itu adalah takdir Allah SWT, bahwasanya apa yang kita perbuat itu masuk di dalam takdir Allah SWT, bahwasanya Allah telah mengetahui takdir itu, dan bahwasanya Allah telah mencatat takdir itu di Lauh Mahfud sebelum penciptaan langit dan bumi, ya. Kemudian Allah yang menciptakan manusia dan selainnya. Ya, dalil-dalilnya banyak, ya. Dalil-dalilnya banyak. Di sini disebutkan satu per satu. Adapun ada langsung semuanya ada satu persatu. Kalau ini semuanya dulu, dalil bahwasanya rukun-rukun iman di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birru man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tidaklah suatu kebaikan bahwasanya kamu menghadapkan wajah-wajahmu kepada arah timur dan arah barat, akan tapi kebaikan adalah apabila kamu mengimani Allah dan mengiman kepada hari akhir dan beriman kepada malaikat-malaikat dan beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada nabi-nabi. Wa qaul ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar," dan bahwasanya siap segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Jadi di sini iman billah, iman bil yaumil akhir, iman bil malaikat, iman bil kitab, iman bin nabi. Ada lima. Kemudian iman bin takdir ini di ayat yang setelahnya. Wa dalil di dalam sunnah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Jibril, ya, di dalam hadis Jibril, yaitu hadis kedua yang telah kita ketahui, hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang telah masyhur dan bahkan beberapa kita telah hafal, ya, bahwasanya Jibril pada saat itu bertanya tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Antu'minu billahi, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarihi." Yang mana iman itu adalah ketika kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa hadhil usul qad intafat 'alaiha rusul wa syara'i wa nazalat biha al-kutub wa la yasihul imanul mar'u imanul mar'i illa bi'tiqadiha jami'an wal amalu bi muqtadaha. Dan ini adalah usul-usul yang disepakati oleh semua rasul, ya, dan semua syariat dari syariat Islam, dan telah diturunkan di dalam Al-Quran tentang iman ini. Dan bahwasanya iman manusia, iman suatu orang tidak akan sah kecuali dia mengimani seluruhnya. Harus enam, enggak boleh satu aja, enggak boleh lima aja, harus enam. Dan beramal dengan konsekuensinya, ya. Dia harus beramal dengan konsekuensinya, baru dia imannya sah. Kalau enggak kayak gitu, tidak sah. Kemudian lihat di sini, "Waman jahada wahidan minha kharaja minal iman ilal kufri." Dan barang siapa yang juhud, maksudnya ini mendustakan, ya, barang siapa mendustakan salah satu dari rukun-rukun iman, maka dia telah apa? Telah keluar dari iman kepada kafir, ya. Misalnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul, hari akhir, akan tapi dia tidak beriman kepada takdir, maka dia tetap kafir. Kalau misalnya dia beriman kepada Allah, beriman kepada takdir, malaikat, hari akhir, tapi dia tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi, maka itu dia kafir. Seperti orang-orang Bani Israel yang zaman dahulu itu, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, akan tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka tetap kafir dan dibilang di neraka oleh Allah SWT di dalam surat Al-Bainah. "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Kemudian Allah SWT berfirman, dalilnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir, maka dia telah sesat, ya, dengan kesesatan yang sangat jauh, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyatahakamu ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru
nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba' wa nakfuru bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Kita artikan. Amana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya orang-orang yang kafir, yang kufur, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan mereka ingin untuk memecah belah antara Allah dan rasulnya, wa yaquluna, dan mereka mengatakan bahwasanya kami beriman kepada suatu ayat atau suatu kitab, akan tapi kami kafir kepada suatu kitab. Ya, seperti mereka orang-orang Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada Taurat dan Injil, akan tapi mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka beriman kepada Nabi Isa dan Musa, akan tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka ingin mencari celah dari semua itu. Ulaika, bahkan sesungguhnya, ulaika humul kafiruna haqqan, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benar-benar, ada orang yang sebenar-benarnya orang kafir. Maksudnya mereka kafir yang benar-benar kafir, gitu maksudnya. Wa atadna lil kafirina azaban muhina, dan kami akan menjanjikan bagi mereka apa? Azab-azab yang muhin, yang menghinakan mereka itu, yaitu Bani Israel. Paham sampai di sini ya? Ya, itu dia tentang rukun-rukun iman, ya. Iman yang 6. Itu dalil-dalilnya. Kalau untuk pembahasan minggu depan apa? Ya, tentang iman, ini baru akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama beriman kepada Allah, kan, tapi ini akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan, ya. Sekarang waktunya 4 menit lagi kita pakai untuk, ya, kalau tadi udah dijelaskan semuanya, kita pakai sekarang untuk apa? Waktunya untuk ya, untuk menjawab tadribat. Kita baca sama-sama, kita jawab sama-sama. Ya, ini udah lewat. Ya, ini dia tadribat. Udzkur alkanul iman ma'a dalil, ya. Apa saja imanu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadri, ya. Dalilnya apa? Dari Quran. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin, ya. Adapun di dalam hadis, di hadis Jibril, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarihi. Itu dia dalilnya, ya. Kemudian soal yang kedua, ikhtar ibarah sahihah. Pilihlah ibarah-ibarah yang benar, kalau yang salah jangan dipilih, ya. Jadi di sini al iman, al qaul wa amal. Betul apa salah? Salah, ya. Harusnya iman, al-qaul, wal-amal, wal-i'tiqad. Ya, ada i'tiqadnya, keyakinan. Jadi kalau bilang berkata dan beramal saja tapi keyakinannya kafir, itu sama aja orang munafik. Orang munafik itu sholat dan mereka zikir, akan tapi mereka keyakinannya tidak beriman kepada Allah, maka mereka tetap di neraka. Maka beriman itu harus perkataan, peramalan, dan keyakinan. Kemudian yang kedua, iman i'tiqadu bil-qalbi. Betul, iman itu adalah keyakinan dari hati, betul. Iman al-qawlu bil lisan, iman perkataan dengan lisan, betul. Iman al-amalu bil jawarih, iman dengan perbuatan dengan anggota badan, betul. Iman al-qawl wal amal wal i'tiqad, iman dengan perkataan dan perbuatan dan keyakinan. Nah, ini baru betul. Kemudian lihat yang kedua. Hal tadkhulul a'malu fil musammal iman, apakah amal-amal itu masuk ke dalam keimanan? Uzkur dalil ala dzalik, ya. Nah, ini pelajaran kita yang minggu lalu, ya. Apakah amal-amal itu masuk di dalam keimanan? Masuk tidak? Ya, masuk, ya. Jadi amal-amal itu masuk ke dalam keimanan. Kalau misalnya kita tidak meyakini amal itu masuk ke dalam keimanan, maka kita akan menjadi firqah murji'ah, yang mana dia mengeluarkan amal dari
keimanan. Jadi mereka kalau berkata udah yakin aja udah, yang penting dia mau zina terserah gitu, nggak boleh. Tapi harus sesuai keyakinan ya, dan kita beramal dengan perkataan bersyahadat. Kemudian kita harus apa? Beramal, yaitu beramal mentaati perintah dan menjauhi larangan seperti sholat dan tidak berzina dan tidak berjudi, tidak membunuh dan selainnya. Ya. Hal tadakhulul a'malu fil musammal iman? Naam. Tadakhulul a'mal fil musammal iman. Udzkur dalil ala zalik, sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya di dalam hadis, ya hadis yang kemarin ya. Hadis yang kemarin, hadis tentang sejarah iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wal haya'u syu'batu minal iman, ya. Bahwasanya iman ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah syahadat la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menghindari menyingkirkan duri dari jalan. Nah, menyingkirkan duri itu perbuatan, perkataan apa keyakinan? Jelas itu perbuatan. Nah, dengan begitu kita tahu bahwasanya perbuatan itu masuk ke dalam keimanan ya. Dan haya'u minal iman. Nah, haya ini perbuatan, perkataan apa keyakinan atau amalan hati. Nah, haya ini dia termasuk amalan hati. Ya, maka keyakinan masuk ke dalam iman, perbuatan masuk ke dalam iman dan perkataan masuk ke dalam iman, ya. Perkataan mana dalilnya? Syahadat. Syahadat itu perkataan. Nah, dan perbuatan mana dalilnya? Imatatul adza anit tariq. Ya, imatatul adza anit tariq itu perbuatan menyikirkan dulu itu. Kemudian keyakinan mana atau amalan hati? Itu al-haya. Nah, itu dalilnya. Bahwasanya tiga-tiga ini masuk ke dalam iman, ya. Dan jelas, pasti yang jelas itu yang harus pertama didahului itu adalah keyakinan. Misalnya kita meyakini, kemudian kita bersyahadat untuk masuk Islam. Kemudian harus beramal untuk terus di dalam Islam. Apabila kita tidak beramal, maka kita otomatis keluar. Misalnya kita tidak mengamalkan rukun-rukun Islam seperti sholat dan yang lainnya, maka kita otomatis keluar dari Islam. Ya, dipahami ya? Apa paham semuanya? Ya, insya Allah kita memahami ini karena ini masih pembahasan yang lumayan mudah ya. Insya Allah kita semua telah memahami ini dan semoga Allah memberikan taufik bagi kita untuk memahami penjelasan-penjelasan ini untuk memahami pelajaran akidah ini. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, untuk selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan minggu depan ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.